Yo, kembali lagi di channel Bagian Gaming di Game Genshin Impact ya. Oke, di sini saya akan memberitahukan tentang 3 precious chest ya, atau 3 hidden chest yang ada di map Apple Golden Archipelago ya. Lokasinya ada di sini. Sebelumnya untuk menemukan 3 hidden chest ini, kalian rubah dulu gaya gunungnya ya. Oke, setelah dirubah gaya gunungnya, kita teleport ke sini ya. Nah, ini teleport. Kita menuju ke gunung sebelah itu ya. Nah, yang situ gunung sebelah itu. Nah, di sini ya. Sebelumnya kalau kita nggak rubah gaya gunungnya, maka pintu ini tidak terbuka ya. Nah, ini. Setelah kita rubah gayanya, maka terbuka untuk pintunya ya. Oke, kita tinggal masuk aja. Nah, di bawah ini ada puzzle obor ya. Kita harus menyalakan obor dan membuka kunci totemnya ya. Nah, ini kita pertama buka ini, satu. Yang ini dua. Tiga. Empat ya. Maka kuncinya terbuka. Kita nyalakan totemnya, totem pyro. Maka otomatis airnya akan menyusut ya. Ini puzzle yang pertama, kita lanjut puzzle yang kedua ya. Nah, di sini ada chest, kita ambil dulu ya. Oke, kita nyalakan obor ini. Obor yang pertama, satu. Yang kedua ada di depan ya, di seberang. Nah, ini yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga ada di depan ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat ada di dalam ruangan ini ya. Kita tinggal buka aja pintunya. Kita masuk ya ke dimensi lain ya. Nah, yang empat di sini ya. Kita tinggal nyalakan aja. Lalu jangan lupa buka gerbangnya. Nah, ini ya. Oke, kita kembali lagi ke pintu. Nah, setelah dibuka pintunya, maka totemnya akan terbuka. Nah, itu ya, terbuka ya. Kita tinggal tembakan aja elemen pyro. Otomatis airnya akan menyusut total ya. Jadi kita bisa membuka puzzle ini ya. Nah, ini. Di sini puzzle yang ketiga ya. Di sini kita rubah dulu arahnya ya. Nah, yang ini kita rubah arahnya ke arah chest. Nah, ini. Setelah itu kita mainkan ya nadanya. Oke, sip, kita buka chestnya. Nah, di sini ada hidden keong ya di sini ya. Kita buka. Oke, sip. Setelah itu kita tinggal teleport aja ya ke pulau semula ya. Nah, dan di sini pintunya sudah terkunci ya. Nah, di sini kita tinggal kembali aja ke teleport, rubah kembali gaya gunungnya. Nah, di sini kita rubah dulu gaya gunungnya ke seperti semula ya. Bila sudah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini kita berbeda ya. Kita nggak ke arah gunung sebelah, tapi di bawah gunung ini ada gua ya. Nah, di sini untuk lokasinya nih ya, lebih jelasnya. Nah, di bawah sini. Nah, di sini kita tinggal ambil 3 precious chest-nya ya. Nah, di sini kita tinggal masuk. Oke, kita masuk. Oke, setelah masuk kita turun ke bawah.
Nah, di sini ya. Di sini ada puzzle lagi ya, untuk membuka kunci gerbang ini ya. Harus menggunakan nada ya. Oke, kita coba untuk puzzle-nya. Coba kita arahkan ke gerbang ya. Nah, coba kita bunyikan nadanya. Oh, salah ya. Kita kembali lagi. Kita arahkan ke dalam. Coba. Betul ya. Oke, kita dapat 3 precious chest ya, atau 3 hidden chest ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Ditunggu untuk next videonya ya. See you next time.